الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا تقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتنا فارده إلينا إذا حاجتنا إليه ولا تكلنا يا رب العالمين. اللهم أبشنا لظلمات الجهل وأكرمنا لنور العلم وأحسن أخلاقنا لنور العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. الحمد لله بشكر الله سبحانه وتعالى dan yang terpenting kita ya kita bersama-sama kita beriktikaf di dalam masjid pada hari ini. Jadi tazkirah pada hari ini bersentuhan dengan pembubaran parlimen, tuan-tuan. Ya. Jadi kita ingat Islam ini agama yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ودخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله سبحانه dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, udhulu, masuklah kamu, في السلم, di dalam agama Islam ini, kafatan, dengan cara yang paling sempurna. Masuk Islam ini, masuk betul-betul, ambil belaka apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali engkau mengikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Al-Quran dengan jelas sebut jangan ikut jejak langkah syaitan, tapi ada orang pada hari ini dia kata itulah syaitan yang dikenali. Walayakumillah. Setiap Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, memilih pemimpin satu amanah yang berat, bukan benda kecil, benda yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya besok di padang mahsyar tentang rakyat yang dia jaga. Ingat, boleh seronok-seronok jadi pemimpin, ingat seronok jadi YB, ingat seronok jadi PM, ingat seronok jadi presiden. Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Kalau dalam keluarga, suami akan ditanya oleh Allah tentang isteri dia. Bini kau, kau kahwin dengan bini kau, tutup aurat ke tidak? Berapa puluh tahun kau kahwin dengan bini kau, tak reti-reti nak suruh bini kau tutup aurat? Kau ada anak perempuan, anak perempuan kau tutup aurat ke tidak? Kau bagi didikan agama ke tidak? Allah kata tanya benda ini berdasarkan hadis Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu akan disoal oleh Allah siapa orang yang di bawah tanggungan mereka. Maka saya orang yang mengaji agama dan tuan-tuan ada juga yang mengaji agama akan disoal oleh Allah di padang mahsyar, kau cerita ke tidak masalah umat, masalah pilihan raya, masalah memilih pemimpin kepada masyarakat, kau cerita ke tidak? Maka saya kena cerita supaya saya ada jawapan, saya ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar esok. Ini tuan-tuan, bab pilih pemimpin bukan benda boleh main-main. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak wafat, Nabi tak pilih pemimpin. Nabi serahkan kepada para sahabat untuk pilih siapa yang memimpin selepas wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah, tuan-tuan tengok yang wafat ni Nabi, orang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan manusia. Tapi bila Nabi wafat, segelintir sahabat sahaja yang menyelenggarakan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Husain radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu. Diorang inilah tiga orang yang menyelenggara jenazah Nabi. Yang lain-lain pergi mana? Yang lain-lain pergi mana? Abu Bakar mana? Umar mana? Abu Ubaidah mana? Sa'ad bin Ubadah mana? Abdul Rahman bin Auf mana? Mana? Diorang pergi cari meeting siapa yang nak ganti Nabi. Pilih pemimpin. Maknanya apa ni? Politik lah ni. Faham tidak kita semua buat ni? Macam tak faham macam kita buat. Lemak, cool lah. Relax lah. Very cool. Ini nak sebut sebab saya, yalah kan orang Melayu ni dia masih lagi dalam otak dia. Dia kata politik tak boleh campur dengan agama. Yang cakap macam tu tak mengaji. Kalau bahasa katanya bodoh, ha, macam tu tuan-tuan. Minta maaf kamu. Pasal berhenti berkaitan dengan akidah. Islam itu sempurna. Kalau masuk jamban pun diajar doa. Ingat doa bahasa jamban apa dia? Apa dia? Saya ingat? Allahumma barik lana wa razaqna itu makan bangun. Doa projek ingat? Tak ingat? Ha, projek di pandai. Kan? Doa masuk jamban pun dia ada a'udzubillah min syaitanir rajim. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Apalah sangat berat alah baca doa tak baca doa keluar juga tai tu betul tak? Islam maju. Masuk jamban. Beratlah kau. Lepas berat keluar jamban. Islam maju doa. Apa dia? Ha. Apa dia doa lepas berat? Alhamdulillahillazi aqamana wa saqana itu. Sambung je dia. Alhamdulillahilladzi ataba anni adza wa afani atakhufranaka alhamdulillahilladzi ataba anni adza wa afani. Dua jamban benda kecil Islam maju. Takkanlah nak membentuk sebuah negara, nak memerintah, nak jaga rakyat benda besar Islam tak ajar. Fikirlah kau benda ni jangan tak. Maknanya Quran itu sempurna, Islam itu sempurna. Maka para sahabat tinggalkan beberapa orang sahabat menyelenggarakan jenazah Nabi SAW. Yang lain-lain pergi bermusyarat nak pilih siapa yang layak gantikan Nabi SAW. Lalu berlakulah khilaf di kalangan para sahabat. Dua golongan masa itu Al-Muhajirun wal-Ansar. Al-Muhajirin, orang yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Al-Ansar, orang penduduk asal Madinah. Golongan Al-Ansar sebulat suara memilih Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Mereka tak minta pendapat golongan Al-Muhajirun, Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Lalu Abu Bakar dapat maklumat, Abu Bakar pergi bergegas. Abu Bakar kata, kami dengar korang dah bincang sama-sama korang nak latih khalifah. Betul ke tak betul? Betul wahai Abu Bakar. Kenapa kamu tak panggil kami meeting sekali? Kami pun sahabat Nabi juga awal-awal masuk Islam. Orang Al-Ansar kata lah, minta maaf lah, kami tak tahu pula kena jemput golongan-golongan Al-Muhajirun sekali. Apa alasan kamu lantik Sa'ad bin Ubadah? Nak tahu apa hujah ni? Kita nak mangkah besok, kita tahu hujah tuan-tuan. Kau jangan komen melasak aja. Kau akan ditanya oleh Allah SWT. Ada hujahnya, ada dalilnya. Dalilnya, Rasulullah puji golongan Al-Ansar. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata lau salakan nas wadiyan wa salakan ansar wadiyan akhara la salaku wadiyan ansar. So tu dah apa bagi orang ramai-ramai sikit. Dia minit. Nabi sebut dalam hadis, kalau manusia ni ada dua kumpulan, satu kumpulan manusia ikut satu jalan dan orang Al-Ansar ikut jalan yang lain, aku akan ikut jalan orang-orang Al-Ansar. Nabi sebut dalam hadis lagi, hubbul ansari minal iman wa bughdul ansari kufrun. Menyayangi orang Al-Ansar daripada keimanan, benci orang Al-Ansar kekufuran. Macam-macam hadis berkenaan dengan golongan Al-Ansar yang cukup banyak. Awak kata betul, aku tak nafi kamu memang kaum yang mulia diiktiraf oleh Nabi, tapi kamu pernah tak dengar satu hadis Nabi kata al-a'immatu min Quraisy. Hendaklah pemimpin itu di kalangan Quraisy. Bila Abu Bakar baca hadis itu, sahabat pun al-dhamah. Rupa-rupanya ada hadis itu. Maknanya yang layak jadi khalifah masa itu ialah orang Quraisy, orang Mekah.
Satu benda yang kita kena faham dalam isu ni tuan-tuan. Ada orang baca dia tak faham. Dia kata ni ustaz, ni membuktikan Quraisy muda. Maka kita Melayu, bangsa Melayu yang paling muda. Kau wakri bukan kau muda. Kau jangan salah faham. Belajar biar betul-betul, jangan belajar main-main. Ulama mentafsirkan apa makna kemuliaan Quraisy itu tuan-tuan. Bukan dengan sebab diorang bangsa Quraisy. Quraisy mulia dengan sebab dioranglah mula-mula pegang Islam di Mekah ni. Diorang yang mula-mula sahabat Nabi SAW berjuang, berjihad, hijrah, sacrifice besar payah dengan Nabi di Mekah. Maka diorang orang yang layak menjadi Islam. Dan mereka mulia dengan sebab Islam. Tapi kalau kau Quraisy, kau lawan Islam, kau langsung tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Macam siapa? Abu Jahal lah. Abu Jahal tu Quraisy. Abu Lahab bukan sebarangan, pakcik Nabi kan? Abu Talib, pakcik Nabi juga Quraisy mereka. Bila kau tolak Islam, kau tidak langsung ada kemuliaan di sisi Allah SWT. Maka kemuliaan Quraisy dengan sebab dia jadi Islam. Bila Abu Bakar baca hadis tu, sahabat pun senyap dan betul-betul. Tapi ada lagi orang tak puas hati. Standardlah tuan-tuan, tak puas hati ni sampai kiamat pun ada. Inilah kita nanti orang khalifah. Satu di kalangan Al-Ansar, satu di kalangan Al-Muhajirin. Mana dua orang Perdana Menteri, dua orang pemimpin. Satu orang Mekah, satu orang Madinah. Omar kata apa? Kalau kau lantik dua orang, aku bunuh seorang. Ambil kau. Smack down! Tak bagi chance tuan-tuan. Omar tak ada. Dia kata kalau ada dua khalifah, aku bunuh seorang. Mana boleh? Imam sembahyang. Seorang dah lah imam. Yang 12 sampai 3 imam pun boleh cerita kan? Tak tertolong terbalik imam pun kat belakang tu. Seorang cukup. Bangkit seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Thabit, seorang yang masa mudanya menulis Al-Quran, menulis wahyu. Dia ni bukan orang Mekah eh, maknanya bukan kronik-kronik Abu Bakar. Dia orang Madinah. Dia kata tuan-tuan semua, saya nak tanya satu soalan. Sebelum Nabi wafat, lebih kurang 17 waktu sembahyang, siapa jadi imam sembahyang? Itu soalan saya nak tanya. Siapa yang jadi imam sepanjang panjang Nabi sakit? Serentak kata. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Pernah sekali je Abdul Rahman bin Auf jadi imam sembahyang dalam satu peperangan ketika Nabi masih sihat dalam satu musafir. Nabi jadi makmum kepada Abdul Rahman bin Auf. Sekali itu aja. Kemudian bila Nabi sakit, pernah berlaku satu kes. Orang dah iqamah. Abu Bakar tak sampai lagi. Umar Al-Khattab tengok mana Haji Bakar tak sampai-sampai lagi ni. Dia pun terus ke depan jadi imam. Elok dia melangkah ke depan, tiba-tiba Nabi keluar daripada bilik. Masa tu Nabi sakit, Nabi kata la 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 aballahu wal muslimuna illa Abu Bakr. Nabi kata jangan Allah dan orang Islam tak izinkan jadi imam kecuali Abu Bakar. Umar Ustaz balik tuan-tuan, Abu Bakar pun datang jadi imam. Lebih kurang 17 ataupun 11 waktu kalau saya lupa, Abu Bakar jadi imam. Lepas tu Zaid bin Thabit mungkin lagi. Siapa yang menemani Nabi dalam peristiwa hijrah? Al-Quran sebut izhuma fil ghari, ketika mereka berdua dalam gua. Siapa mereka berdua? Abu Bakr wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana salah seorang daripada kawan ini berkata kepada kawan dia, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Siapa kawan tu? Abu Bakar sedih. Berbagai-bagai lagi. Dan akhir yang berkata Zaid bin Thabit, idza radinahu li dinina afala nurdihi li dunyana. Kalau kita redha dia jaga agama kita, dia jadi imam sembahyang kita, kita redha. Kenapa kita tak redha dia menjadi ketua bab dunia kita, bab negara kita, bab pemerintahan kita? Maka Zaid bin Thabit kata, fa baik fa ana ubayy' Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku berbaiat dengan Abu Bakar dan seluruh sahabat berbaiat dengan Abu Bakar untuk menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita ini tuan-tuan, apa kata Zaid bin Thabit? Idza radinahu li dinina afala nurdihi li dunyana. Kita dah setuju wali bab agama. Kenapa kau tak ambil dia jadi ketua bab negara kau? Ini nak kabur ke kita kaedah, nak cari pemimpin, nak cari YB, nak jadi pakai Perdana Menteri dan sebagainya. Mesti orang tu jaga agama. Itu yang pertama sekali. Mesti. Ini tak. Kadang-kadang ustaz ni dia ambil time kedui. Oh, kedui aja pun ustaz dia datang dulu. Lepas tu baca tahlil, talqin, atau ustaz.
bab-bab politik ustaz jangan campur. Aku terajar kau pun tahu. Ha, ni kalau bahasa kasar tuan-tuan. Ini saya ni mengantuk saya tuan-tuan. Jadi nak campur ni. Kita kena ingat, agama ni bukan kau buat, boleh buat sambil lewat. Agama ni benda yang kau guna, bukan saja atas guna dalam lubang kubur di padang mahsyar pun besok akan ada kegunaan agama ini. Tuan-tuan semua, tidak ada pilihan dalam pilihan raya kecuali kena pilih orang yang nak jaga agama Islam. Betul ke tak betul? Eh, macam tak berani jawab. Betul ke tak betul? Macam tu lah dia berani dah sikit. Nanti tuan-tuan akan soal. Habis tu Ustaz, macam mana pula ada parti-parti yang bekerjasama dengan non-Muslim? Jawapannya dalam khutbah yang akan datang insya-Allah. Sekian dulu aku nak bagi hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.